Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai kode rahasia tangan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang ternyata memiliki arti tersendiri. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang dimana tepatnya hari ini ada sebuah kabar yang begitu mengejutkan mengenai Arya Saloka dan Amanda Manopo yang di siang hari ini mereka berdua memamerkan kode jari ataupun kode tangan di antara kedua pasangan couple ini. Dan ternyata katanya tangan dari Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo memiliki arti tersendiri hingga membuat para netizen dibikin histeris dan dibikin kagum setelah mereka mengetahui rahasia yang sebenarnya dari kode tersebut. Nah, sahabat Mimin, dengan hal tersebut membuat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo semakin yakin kalau mereka berdua memiliki kekompakan yang sangat begitu luar biasa. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.